Ya pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana hadiri acara perlombaan dan jalan santai dalam memperingati HUT RI ke-78 di Kelurahan Kenali Besar yang diselenggarakan oleh Pemuda Patimura Bersatu atau PPB. Minggu 27 Agustus, Wakil Wali Kota Jambi Maulana hadiri acara perlombaan dan jalan santai dalam memperingati HUT RI ke-78 di Kelurahan Kenali Besar yang diselenggarakan oleh Pemuda Patimura Bersatu atau PPB. Dalam sambutannya, Maulana mengatakan untuk bersama-sama mengajak para masyarakat untuk semua warga selalu bersatu untuk Indonesia dan selalu membangun semangat kebersamaan dan semangat persatuan, terus menjaga dan yang paling penting untuk mengajak anak-anak remaja untuk memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air untuk mengisi pembangunan pemerintah Jambi. Hari ini saya hadir di wilayah Kelurahan Kenali Besar. Ada 10 RT bersama-sama bergabung dalam rangka merayakan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semua warga bersatu sangat meriah. Mudah-mudahan semangat kebersamaan, semangat persatuan terus terjaga dan yang paling penting mengajak anak-anak remaja untuk memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air, mengisi pembangunan di Kota Jambi tanah milik semua. Dalam kegiatan tersebut, Maulana juga melontarkan beberapa pertanyaan untuk para anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang jika berhasil menjawab pertanyaannya diberi hadiah berupa uang tunai. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.